bacotmu yang gede gak bikin mujizat. Yang bikin mujizat ketika kamu berani keluar dari comfort zone kamu dan mulai melangkah. Yang terakhir, ketiga, kemudian selesai. Bagaimana kita menaikkan standar? Berani melakukan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Berani keluar dari rasa nyaman. Berani mengambil jalan yang tidak populer. Berani bayar harga. Jangan nyaman dengan comfort zone-mu. Pada waktu Yesus berjalan di atas air, di mana murid-murid dalam keadaan digoncang oleh badai di atas danau Galilea jam 3 pagi. Kemudian ketika dalam keadaan mereka kendalikan kapal yang mau tenggelam, Yesus jalan di atas air, maka ketakutanlah murid-murid. Dipikir hantu. Lalu kemudian Yesus berkata, bukan ini aku. Langsung Petrus berkata, kalau memang itu engkau Tuhan, buat saya juga berjalan di atas air. Saya senang, jangan sekali-kali kau tantang Tuhan. Tuhan akan tantang balik. Sok, silakan. Petrus celengak-celenguk. Yang lain berkata, ya lu lah. Lu yang tantang Yesus. Lu lah maju. Lu jalan tuh dia sayar. Lu lah. Ayo sama-sama dong. Enggak lu dong. Lu yang nantang Yesus. Kita kan gak nantang. Lu nantang, lu jalan. Enggak dong, rame-rame. Kalau mati rame-rame juga. Enak aja. Lu aja mati, lu mati sana. Tapi yang menarik, karena Petrus dengar suara Tuhan, maka dia mulai belajar melakukan yang orang lain tidak mau lakukan. Dia coba melakukan yang dimana dia belum pernah berjalan di atas air sebelumnya. Dan sejarah dunia belum ada orang berjalan di atas air. Sejak waktu itulah ada yang berjalan di atas air. Sampai hari ini pun tidak ada yang berjalan di atas air. Jadi sejarah tidak pernah, Guinness Book of Record tidak pernah menulis ada seorang berjalan di atas air. Bahkan Muri di bawah juga tidak pernah menulis ada seorang berjalan di atas air. Lalu kemudian dia berusaha mencoba melakukan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Karena dia dengarin Tuhan. Dan waktu dia coba keluar dari kapal, ternyata itu air seperti triplek. Kemudian dia coba jalan lagi. Wow. 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 Sedangkan 11 murid yang lain berkata, weh, dahsyat kali itu teman kita. Dahsyat kali teman kita itu. Keren banget lu terus. Saya kasih tau sama kamu, gak bikin mujizat. Bacotmu yang gede gak bikin mujizat. Yang bikin mujizat ketika kamu berani keluar dari comfort zone kamu dan mulai melangkah. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.